Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat hari Paskah. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita bisa menjadi orang-orang yang lemah lembut dimanapun kita berada. Kelas di DYT telah dimulai siang ini. Bagi teman-teman yang mengikuti kelas di DYT, dimohon untuk segera masuk ke ruangan karena sebentar lagi akan kita mulai. Dan kelas KJPB akan dimulai minggu depan. Dan katanya ada pengumuman ya buat anak-anak. Iya, minggu depan akan ada ibadah anak. Jemaat Tuhan, minggu depan akan diadakan kembali ibadah anak. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu, diharapkan datang jam 9 dan langsung menuju ruangan ibadah anak di hotel ini. Kok ada pengumuman apa lagi kok? Rasanya udah cukup sih dan udah habis. Cuman mau mengingatkan aja, kita ada Bible Study, Komsel, Cell Group, dan bisa dilihat di Warta Jemaat. Sekian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, kamu tahu nggak? Jadi, ada satu cerita, toh. Pace ini punya pace. Terus pacenya lagi punya pace, kan? Pasti yang pacenya satu lagi punya pace lagi, kan? Terus, oh iya. Terus yang pace itu aku juga nggak tahu jadi apa dia. Iya gitu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu serius. Kacau. Cuman itu aja ceritanya, nggak tahu serius. Gue bingung.